الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد زين الوجود صاحب المقام المحمود ومعدن الكرم والجود وعلى آله وصحبه وفرج كروب أمته واصلح شؤونهم يا بر يا ودود سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله di malam yang sejuk penuh barokah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama di bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus mengingatnya, memujinya, dan yang kita harapkan mudah-mudahan cinta kepada beliau ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita sehingga tidak ada perbuatan yang kita lakukan kecuali sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sangat beruntung dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya Nabi Muhammad. Tanpa kita mendahului dengan permintaan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kurang mengetahui keberuntungan itu. Kurang memahami keistimewaan itu. Sehingga kita anggap sama, kita anggap biasa, padahal ini sangat luar biasa dan sangat istimewa. Sering kita dengar disampaikan oleh para ulama bagaimana umatnya Nabi Muhammad itu sangat dimuliakan oleh Allah dan sangat diistimewakan oleh Allah. Di antaranya yang diceritakan oleh Allah di dalam kitab Taurat dan mukhatabah komunikasi antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini ketika membaca kitab Taurat, karena tidak ada kitab yang diturunkan oleh Allah di atas dunia kecuali di dalamnya menjelaskan dan menerangkan akan datang Nabi akhir zaman. Dan bukan hanya menjelaskan dan menerangkan akan datang, tapi menyebutkan sifatnya. Bukan hanya sifatnya nabinya, tapi juga sifat-sifat umatnya. Karena itu ketika malaikat Nabi Musa membaca kitab Taurat, di dalam kitab Taurat dijelaskan oleh Allah keistimewaan-keistimewaan, keutamaan-keutamaan umat dan Nabi Muhammad. Ketika disebutkan sifat ini, sifat itu, Nabi Musa mengharap dari Allah agar sifat-sifat ini adalah sifatnya umatnya. Tapi Allah menjawab, tidak, itu adalah sifatnya umatnya Ahmad. Karena Nabi Muhammad itu kalau di langit lebih dikenal dengan Ahmad. Baca lagi, mendapatkan ada sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang istimewa, melebihi daripada yang dibaca sebelumnya. Mengharap Nabi Musa bahwa sifat-sifat itu diberikan untuk umatnya. Tapi Allah pun menjawab dengan jawaban yang sama, tidak, itu
sifatnya umatnya Ahmad. Baca keistimewaan yang lebih istimewa dari apa yang dibaca sebelumnya. Mohon kepada Allah agar itu menjadi sifatnya umatnya. Allah pun mengatakan itu adalah sifatnya umatnya Ahmad. Jadi tidak ada sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang istimewa disebutkan oleh Allah di dalam kitab Taurat yang diinginkan oleh Nabi Musa untuk umatnya. Ternyata semuanya itu adalah diberikan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ketika semua sifat-sifat itu miliknya umatnya Nabi Muhammad, setiap Nabi Musa menginginkan itu menjadi sifatnya umatnya, tapi ternyata tidak. Nah, sifat yang disampaikan ini bukan sifat-sifat yang kecil, bukan sifat-sifat yang biasa, tapi sifat-sifat yang sangat istimewa. Makanya Nabi Musa mengharap, ibarat kalau kita punya anak ganteng, gagah, pinter, sopan, akhlak kepada orang tua. Itu sifat-sifat yang apa? Menjadi idaman setiap orang tua. Sehat, sempurna, ganteng, putih, pinter, sopan, akhlak. Menjadi idaman bagi setiap orang tua. Pasti kalau disebutkan sifat-sifat itu, ya Allah jadikan itulah sifat-sifat anakku. Disebutkan sifat-sifat yang baik lainnya, pasti orang tua menginginkan, ya Allah mudah-mudahan anakku memiliki sifat itu. Pasti itu. Lah ketika sudah semuanya ternyata enggak, bukan. Loh, apa yang menjadi harapan terakhir dari Nabi Musa? Kalau itu semuanya menjadi sifatnya umatnya Nabi Muhammad, lalu apa yang menjadi harapan terakhir? Ya sudah enggak bisa apa-apa lagi. Katanya Nabi Musa kepada Allah, kalau begitu jadikan aku adalah dari umatnya Nabi Muhammad. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Nabi Musa ini adalah nabinya Allah, rasulnya Allah. Mendapatkan keistimewaan dari Allah bisa bermukhatabah, bermukalamah langsung dengan Allah. Karena kalau melihat gak mungkin di dunia. Nabi Musa pernah meminta kepada Allah untuk melihat Allah, tapi gak terjadi. Mohon kepada Allah, minta Nabi Musa untuk diperlihatkan. Arini andur ilaik. Ya Allah berilah aku kemampuan bisa memandang engkau, bisa memandangmu saat hidup di dunia. Allah menegaskan, gala lantaroni, kamu tidak akan bisa melihat aku. Tapi Nabi Musa diberi keistimewaan Allah, oleh Allah tidak bisa melihat, tapi bisa bermukalama, bermukhotobah secara langsung. Kalau nabi-nabi yang lain itu melalui Jibril. Ibarat kalau orang ini ajudan lah, gak bisa langsung ke orangnya, tapi melalui perantara. Nabi-nabi yang lain seperti itu, melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menyampaikan kepada mereka. Ya, kalau datangnya dari Allah ke malaikat Jibril, dari malaikat Jibril ke mereka. Ya, biasa disebut dengan wahyu. Mereka menginginkan sesuatu kepada Allah juga gitu. Menyampaikan ke malaikat Jibril, malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah. Tapi Nabi Musa bisa langsung menyampaikan apa yang diinginkan kepada Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Makanya Nabi Musa itu dijuluki dengan Kalimullah. Kalau dalam Maulid Dibak disebutkan, wa Musa kalimun wa mukhatib. Musa kalim, bisa berkomunikasi, ngobrol, berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, sudah nabinya Allah, rasulnya Allah, dikasih keistimewaan oleh Allah bisa berbicara langsung kepada Allah. Apa yang diminta?
menjadi umatnya Nabi Muhammad. Bukan orang kecil, bukan orang yang biasa, tapi orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, minta kepada Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi Allah mengatakan enggak. Bahkan Allah menceritakan dalam ayat Al-Quran untuk apa? Kepada Nabi Musa, inni istofaituka ala nasi birisalati wa bikalami fakhud ma ataituka wa kum minas syakirin. Katanya Allah kepada Nabi Musa, sudah, aku telah pilih engkau menjadi rasulku, bisa berkomunikasi, berdialog langsung dengan aku, maka apa yang aku berikan kepada kamu ini syukuri. Fakhud ma'ataituka, jadikan apa yang aku berikan kepada kamu, ambil apa yang aku telah berikan kepada kamu, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Isikus terimon. Nabi Musa minta menjadi umatnya Nabi Muhammad. Lah dari sini bisa kita mengetahui sedikit banyaknya bahwa kita ini dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad, berarti kita ini diinginkan oleh Allah menjadi orang yang istimewa, menjadi orang yang mulia, tapi dengan catatan kita mengikuti, meneladani, menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah dipilih menjadi umatnya kita, tinggal dari kita bagaimana. Ini ibarat sudah dikasih fasilitas pertama, tinggal bagaimana kita menjalankan fasilitas ini sehingga predikat umatnya Nabi Muhammad, umat terbaik, itu benar-benar kita miliki sampai akhir hayat kita. Bagaimana itu? Bukan sekedar, oh aku menjadi umatnya Kanjeng Nabi, senak wis, mulia awakan ini. Oh tidak, karena sifat-sifat yang disebutkan itu harus kita jalankan. Di antaranya disebutkan dalam ayat Al-Quran itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apakah berhenti di situ? Enggak. Bagaimana Allah menjadikan kita sebaik-baiknya umat itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sifatnya itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada kebaikan kita sampaikan, kita pakai, kita ajak orang lain untuk melakukan, mengejakan dan mensiarkannya. Adanya kejelekan, adanya kemungkaran, adanya keburukan, kita cegah, kita rubah, kita halangi orang-orang untuk melakukan dan mengerjakannya. Lalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita menjadi apa? Khaira ummah, sebaik-baik umat. Jadi intinya sekarang kita ini mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa, dijadikan oleh Allah umatnya Nabi Muhammad, tinggal kita menjaganya. Ibarat pohon, kita dikasih pohon, sudah kita tanam, dan pohon ini adalah idaman dan keinginan kita. Lalu tinggal kita kan bagaimana merawat pohon, pohon ini. Kalau kita merawat pohon ini dengan baik, pasti kita mengharapkan apa yang menjadi impian kita dari memiliki pohon tersebut. Nah sekarang kita inginkan apa? Yang kita idamkan apa? Duduk dengan Nabi Muhammad, satu tempat tinggal dengan Nabi Muhammad. Lah berarti kita harus apa? Ya harus mengikuti,
menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya itu enggak mudah, enggak gampang. Karena kita harus terus melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita ini enggak disenangi oleh hawa nafsu dan syahwat kita. Sehingga ketika kita menjalankan pasti dengan apa? Dengan mujahadah yang sangat kuat, sangat sulit, tidak mudah, melainkan berat. Tapi harus. Makanya kita rugi nih. Kalau kita merayakan maulid, menghadiri maulid, mengetahui ajaran Nabi Muhammad, tapi tidak berusaha mengamalkan, ini rugi nih. Minimal itu kita harus menjalankan satu demi satu. Satu demi satu. Gak usah cari yang paling berat, gak usah cari yang paling susah, yang paling ringan, yang paling mudah. Jalankan. Kita hadir maulid, kita melihat sifatnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, keberuntungan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Terus yang harus kita upayakan, bagaimana kita menghidupkan, menjalankan dan menciarkan ajaran Nabi Muhammad. Ringan, yang enteng sudah. Yang sholatnya gak pakai siwak, pakai siwak. Yang masuk musola, masuk masjid, itu tidak pernah memperdulikan kanan atau kiri, sekarang harus peduli kanan dan kiri. Tadinya makan minum itu tidak memperhatikan makan pakai tangan apa atau minum pakai tangan apa, sekarang mulai memperhatikan makan dan minum memakai tangan yang kanan. Kemudian setiap ketemu sesama muslim berusaha untuk senyum dan mengucapkan salam. Menghidupkan waktu-waktu yang istimewa yang diajarkan oleh Nabi untuk kita melakukan ketaatan, kebaikan di dalamnya. Seperti sebelum terbitnya fajar, sebelum terbitnya matahari, antara maghrib dan isya dan yang lain sebagainya, dari apa-apa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang pasti kita lakukan dalam kehidupan kita. Pasti. Kalau sesuatu yang gak pasti mungkin kita melakukannya berat, tapi sesuatu yang pasti kita lakukan, ketika kita menjalankan sesuai apa yang diajarkan, lu enak. Berarti kan gak nambah pekerjaan, tinggal memperbaiki yang ada. Makan, minum sudah menjadi kebiasaan kita setiap hari. Lah tinggal kita merubah kan. Tadinya tidak pernah perhatian makan minum itu pakai tangan apa, megangnya pakai tangan apa, tinggal sekarang kita rubah. Memperbaikinya dengan apa? Perhatian. Oh, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Bukan nambah pekerjaan, memperbaiki yang ada. Kita tidur malam ngantuk tidur. Sudah kebiasaan kita tidur di waktu malam. Tinggal kita memperbaiki. Daripada hanya tidur, wudhu dulu. Tidur berbaring dengan lempeng yang kanan, menghadap kiblat, membaca doa. Memperbaiki. Bukan menambah, memperbaiki. Baca doa tidur. Daripada hanya merem sambil membaca istighfar, sambil membaca tasbih, sambil membaca takbir, sambil sholawat kepada Nabi, sampai tertidur misalnya. Lah daripada tertidur dengan bawa HP, atau daripada tertidur sambil lihat TV, lebih baik kita tertidur sambil sholawatan, tertidur sambil istighfar, tertidur sambil membaca tasbih, lebih baik. Tidur aturan drop TV. Rugi kita. Akhirnya yang kita lihat dalam mimpi sesuatu yang gak baik. Coba kita sambil sholawat. Oh, subhanallah, ketika tidur yang kita lihat Rasulullah misalnya. Untung kita. Pasti bahagia kita.
hanya memperbaiki. Lah ini, nah, nanti ada yang perlu kita tambah, pekerjaan baru yang belum kita kerjakan. Nah, itu baru. Tapi yang sudah kita yang sudah kita pasti kita kerjakan, ini kita perbaiki agar benar-benar meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak keluar dari bulan Maulid kecuali Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa cinta yang benar di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tidak ada kegiatan yang kita lakukan kecuali kita diberi kemudahan oleh Allah untuk memperbaikinya dengan menghiasi dengan ajaran dan kesunahan-kesunahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjauhkan kita dari Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan Allah sangat mendekatkan kita dari Nabi Muhammad, baik dalam kehidupan dunia kita, barzakh kita, dan akhirat kita nantinya. Amin Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin.